Hello, enjoy my another trip in Bali from AM to PM. Besides bearing countless tourist destinations, culinary hunting in Bali will always become a reason for local or foreign tourists who will come here. Like someone said, eat well, live well, and travel well. As one of happening districts in Bali, Peti Tengah offers many options of cafes with different ambiences and menus. One of it is Livingstone Cafe and Bakery. Livingstone ini awalnya bermula pada tahun 2013 saat saya bertemu dengan Pak Herdi. Kebetulan kita ini sharing passion yang sama ya Pak ya, tentang kopi, tentang makanan, khususnya bakery dan pastry. Saya sendiri, saya ini lama di Australia. Saya tinggal di Sydney sekitar 10 tahun. Di sana saya punya pengalaman yang banyak tentang industri kuliner seperti ini. Pak Herdi pun sendiri juga sama, sekitar berapa Pak? 14 tahun. Nah, jadi waktu kita sama-sama kembali di Bali, Tuhan mempertemukan kita berdua, sama-sama akhirnya kita memulai bisnis ini. Kita pilih Livingstone ini berada di Seminyak, Bali, karena memang tempat Seminyak ini kita nggak bisa pungkiri jadi tempat yang paling populer saat ini ya Pak ya. Kalau lokasi ini pun saat ini, sebenarnya awalnya itu seperti ini. Kita lihat di Bali ini adalah satu kelemahan, yaitu tempat-tempat di sini itu kurang lahan parkir. Jadi waktu itu goalnya kita cuma satu, kita pengen cari tempat dengan parkir yang besar. Ya singkat kata akhirnya kita bertemu di sini, kita bekerja sama dengan Coconut Suite di belakang. Keuntungan buat kita adalah kita bisa dapat lahan parkir yang besar, dan itu merupakan suatu keuntungan yang besar bagi kita. A little country style, a little Australian, and every bit comforting. That's the impression that you'll get when you enter Livingstone Cafe and Bakery. The hullabalooing commotion of Peti Tengah Street seems no longer there when you enter this cafe. All you can feel are just looseness, warmth, and comfiness. Kalau secara konsep sendiri, sebenarnya ide awalnya bagi Livingstone ini adalah untuk menghadirkan sesuatu yang beda di Bali. Jadi waktu itu saya dan Pak Herdi ini ngelihat sebuah stereotip yang cukup sama ya antara kafe yang satu dengan yang lainnya di Bali ini, hampir semuanya mirip. Jadi waktu itu kita pikir adalah bagaimana menampilkan sebuah resto atau kafe dengan konsep yang berbeda yang belum ada di Bali waktu itu ya Pak ya. Nah saya sendiri karena saya lama di Sydney, Australia, jadi saya mungkin banyak referensi-referensi dari kafe-kafe yang sudah ada di sana. A cafe that adapts a concept of restaurant, cafe as well as bakery, designed with vintage minimalist style. Wood element that's mixed with high-class walls makes Livingstone can be easily recognized from the outside by customers. Ide awalnya seperti yang Pak Antoni bilang, bagaimana kita menghadirkan kafe di Bali ini dengan nuansa seperti di Australia dan di Eropa juga dan di Amerika, which is yang orang suka datang untuk hanging out yang mungkin lebih dari 1 jam, 2 jam. Dan ide awalnya juga kita mau bikin kafe yang menitikberatkan kepada kopi, pastry, dan bakery. Yang seperti yang sudah kita jual sekarang. Tapi akhirnya juga kita berkembang karena kita pikir kalau cuma kopi, pastry, dan bakery, orang juga suka, tapi kita juga akhirnya menambahkan dengan makanan berat. Seperti kita juga buka buat breakfast, kita ada Egg Benedict, ada Big Breakfast, Breakfast Wrap, yang menjadi menu favorit breakfast kita. Dan kita juga punya all day menu. Dan kita beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Located in Crossroad, the establishment of Livingstone Cafe and Bakery consists of two stories. Besides the outdoor part that becomes customers' favorite on first level, the indoor part of it has high ceiling, while on second level, we've got Bruno Concept Store and Coffee.
Jadi mungkin konsep utama makanan kita itu lebih ke arah makanan-makanan yang bisa dinikmatin orang sehari-hari gitu ya. Jadi tujuan kita ini adalah kita ini pengen customer tuh bukan cuma datang ke tempat kita sekali-kali untuk rekreasional aja, tapi bisa return ke setiap hari ke tempat kita. Jadi cenderung makanan kita sifatnya agak sedikit homemade, tapi juga agak sedikit fancy. Besides offering various kinds of bakery as breakfast menu, here you can also enjoy many options for main course menu for lunch and dinner. Awalnya itu banyak orang yang kaget gitu, kenapa kok kalian ini punya cafe and bakery itu segede Bagong gini kan gitu. Tapi mungkin orang sekarang akhirnya tahu bahwa kita ini sebenarnya usaha kita bukan cuma sekedar bakery atau cafe retail saja Pak ya, tapi usaha kita di sini cukup luas. Contohnya kita juga seringkali mendapatkan order-order wedding cake, birthday cake. Lalu kita juga menyediakan jasa wholesale untuk semua roti-roti dan kue-kue kita. Dan banyak kafe-kafe di luar sana yang sekarang ini juga menjadi customer kita di situ. Nah karena tempat kita ini juga besar, maka banyak juga orang yang pakai ke tempat kita ini untuk meeting, acara Sweet 17, bahkan sampai wedding kita pun juga pernah ya Pak ya, mendapat tawaran untuk wedding. Juga kalau Anda bisa lihat nanti setiap harinya itu hampir banyak juga orang yang wedding, pre-wedding photoshoot dan lain-lain seperti itu di tempat ini. Seneng banget sama Livingstone, ini one of my favorite place in Bali, terutama di daerah Seminyak, Pati Tengah ini aku suka banget, makanannya enak, kopinya enak, terus yang jelas kalau buat nongkrong betah lama-lama, terus juga kalau yang suka fashion di atas ada toko-toko baju, jadi ya suka banget. Kalau untuk breakfast, saya suka egg benedict. Terus juga kalau untuk pastry-nya, saya suka croissant-nya enak. Terus danish-nya juga enak. Kopinya enak banget. One of the best. Terus kalau untuk makanan Indonesia, belum pernah nyoba. Feel passionate in good food. That's what's behind the story of Livingstone Cafe and Bakery. Therefore, the food that's served in here are made from fine quality ingredients, without preservatives, and always fresh to appreciate culinary lovers in Bali. Sesuai dengan konsep kita yang sudah kita bangun dari awal, kalau yang Livingstone yang di bawah, lantai 1 itu lebih menitik beratkan di pastry, bakery, dan coffee. Sedangkan di atas kita mempunyai pilihan lain, dan saya pikir itu akan menjadi sesuatu yang nilai jual yang lebih ya. Dan ya selama ini sih kita berharap itu tidak akan menjadi konflik, tapi akan menjadi saling mendukung satu sama lain. Along with the main philosophy of Livingstone Cafe and Bakery, which is positive, people and daily. That's what makes this place really good for chilling out with your friends and family. Nama saya Oscar, saya dari Banyuwangi. Dan menurut pendapat saya, tempat ini sangat-sangat asik. Buat nongkrong itu asik banget. Terus mereka juga memiliki satu hal yang spesial, yaitu saya suka sekali kopi. Nah ini ada satu space khusus di atas. Itu memang mereka bawa kopi dari kopi bean itu dari berbagai macam jenis negara dan juga dari berbagai macam jenis daerah di lokal sini. Dan saya sangat menikmatinya itu. Pastry-nya enak banget, food-nya juga oke, servisnya ramah semua, dan ini tempat reguler saya nongkrong di sini. Oke. Okay.